Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kedatangan motor apa namanya nih? Alfa. Posisinya motor ini hidup, cuma kalau di tarik gas mempos, enggak mau jalan, gasnya itu pol, enggak lari. Kita bongkar karbunya, terus kita periksa di dalam intake-nya. Ya, kita bongkar aja. Di dalamnya kita bersihkan dulu karbonnya. Nanti yang terakhir bagian blok kita periksa juga ringnya nanti. Cuma kita periksa satu-satu aja. Dan terus yang teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya biar nambah semangat mengupload video-video terbaru. Ya guys, kita lanjut bongkar. Nonton terus ya videonya sampai habis. Kita nggak ke sawah, jadi kita lagi benerin motor itu. Kita dulu kalau ada itu yang penting bagus. Ini bedanya sempit, oh ini sempit. Bisa naik gasnya empos. Kita lihat ada apa gerangan di sini. Intake-nya yes. Coba ditarik gas yang empos. Kita sekalian kan diperiksa semua permasalahannya ada di mana. Oh. Ini kayaknya nih kotorannya nih. Karat-karat ini. Ini kotorannya. Kayaknya ini masih beres, ini masih agak lumayan bagus. Cuma kita nanti akan bersihkan juga ini.
sini kotorannya sangat jelas sekali. Air. Di sini lidah memerang ini enggak rata lagi. Yang tengah lari ke luar sudah. Jadi kita akan rapikan kembali caranya di kayak gini. Dan di sini kita sudah bolong-bolong ini kita amplas, halus terus. Dan di sini masih lumayan bagus. Lumayan bagus, amplas 1000.
Kita nanti akan bersihkan di sini. Nantikan video selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motornya sudah mendingan.